pengendara sepeda motor tewas usai kecelakaan di Jalan Raya Kasablanka Tebet, Jakarta Selatan. Korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pembatas jalan. Pengendara sepeda motor asal Bukit Duri, Jakarta Selatan ini tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Kasablanka Minggu dini hari. Korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan tersenggol kendaraan mobil lainnya sehingga menabrak pembatas jalan layang non-tol Kasablanka. Polisi dari unit Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba ke lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban dan olah TKP di lokasi kejadian. Usai identifikasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, sementara kendaraan korban dibawa ke kantor Gakum Polda Metro Jaya.